Pelajar terutama di kota Surabaya, kita semua tahu di setiap kecamatan itu masih banyak yang belum ada sekolahnya atau bahkan numpuk di salah satu kecamatan. Ini kemudian menimbulkan efek yang besar, anak-anak banyak yang tidak lolos. Alan Cibadar Surabaya menghitung, walaupun dengan hitungan kasar saja, ada sekitar 3.000-an teman-teman yang tidak lolos masuk negeri, tidak bisa sekolah. Kami menuntut pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemkot Surabaya harus melakukan intervensi, harus bertanggung jawab atas teman-teman yang tidak bisa sekolah. Teman-teman, kalau atas dalih pemerintah pendidikan, tidak usah zonasi-zonasi. Gugurkan aja, kandaskan zonasi tahun ini.